Nomor 7, bagian 3. Lengkapilah garis bilangan dengan pecahan yang sesuai. Seperti halnya yang tadi, kita perhatikan dulu penyebutnya. Berapa ya penyebutnya? Oh, penyebutnya itu adalah angka 6. Jadi anak-anak seperti tadi, kita tulis dulu penyebutnya. Per 6. Setelah itu kita urutkan. 0, 1, 2, berarti ini 3, selanjutnya 4, 5. Nah, ini kenapa 1? Nah, kita perhatikan dulu, kita lihat dulu penyebutnya 6. Berarti angka 1 itu sama dengan 6 per 6. Kenapa pak 1? Seperti yang dibilang tadi, 6 dibagi 6 hasilnya 1. Oke, selanjutnya setelah 6 per 6 atau 1, yaitu 7, 8, berarti ini angka 9. Selesai. Semoga bermanfaat.